lewat. Di lantai dua ya? Ambil bacaan aja. Terus yang sedang berjalan ini sejauh mana perkembangan dari Polres Bekasi? Karena sudah lama juga gitu. Saya ingin mempertanyakan sejauh mana sih perkembangannya seperti itu? Dari hasil pertemuan tadi apa? Ya dari pihak-pihak Harda dari Polres itu dia udah pengejaran dari pihak-pihak yang terkait karena kasus permasalahan ini gitu. Jadi ya infonya sih kita menunggu kabar dari Polres gitu. Artinya laporan ini masih berjalan. Masih berjalan. Mengumpulkan saksi-saksi atau gimana? Iya, ya, mengumpulkan saksi-saksi nanti akan diundang lagi undangan kedua dari Polres untuk ke Aspindo. Bang, sebelumnya pelaporan ini dari kapan sih, Bang? Pelaporan ini dari tanggal 16 Januari 2024. Udah lumayan lah, lumayan. Udah hampir 2 bulanan ya. Dari selama 2 bulan ini, proses apa aja, Bang? Pemanggilan pertama atau apa? Ya, proses itu yang saya tahu itu baru pemanggilan pertama dari Polres Bekasi. Setelah itu nggak ada kejelasan lagi ya? Baru hari ini saya datang lagi ke sini, nanti udah 3 kali saya ke sini mempertanyakan itu. Cuman hasilnya ya seperti itu masih ya pengembangan masih pengembangan. Sejauh ini siapa aja Bang yang udah diperiksa katanya? Yang udah diperiksa itu sejauh ini dari Aspindo udah didatangkan surat, cuman belum ada panggilan datang pertama itu. Terus yang dari notaris-notaris yang terkena kasus ini juga sudah ada pemanggilan, cuman belum ada. Belum ada. Harapan sendiri Bang dari keluarga Bang? Harapan saya ya pengen secepatnya kasusnya selesai. Ya karena kan bapak saya juga was-was gitu. Bapak saya juga terpikiran juga sampai
semalam juga habis berobat sakit gitu, terpikirkan terus masalah ini cepat selesai gitu. Minta keadilan bang ya? Ya intinya begitu, minta keadilan biar permasalahan ini cepat diselesaikan, jangan ya? Berlarut-larut intinya mas seperti itu. Selama ini ngurus apa kemana aja udah bang? Saya udah ngurus bolak-balik ke sono kemari, sampai punya mobil aja udah habis lah, kasarnya kita jual buat mondar-mandir warawira itu kan butuh bensin kita gitu. Butuh makan juga di jalan seperti itu bang. Kita udah sapi aki-aki juga kita udah jual, kita udah anggaplah buat operasional kita bolak-balik ke sana karena yang warawiri kita nyari perkembangan itu kasus ini seperti gimana nanti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.